Dalam fikih, alhamdulillah Syafi'i, akidahnya
dan orang-orangnya sufi, cinta kepada tasawuf. Itu ciri khas umat Islam, bangsa kita sejak dulu. Nah, sejak kapan bangsa kita ini masuk Islam? Bangsa kita ini masuk Islam, sebagian ulama mengatakan bangsa kita sudah ada yang masuk Islam pada masa-masa sahabat Rasulullah SAW. Mengapa? Pada masa periode pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman ini menjadi khalifah selama 12 tahun. 6 tahun pertama negara-negara besar sudah terkalahkan semua. Umat Islam sudah aman dari negara-negara besar. Karena itu umat Islam bisa pergi kemana-mana. Waktu itu belum ada visa. Mungkin salah satunya para ulama dikirim kepada bangsa kita, mengajak bangsa kita masuk Islam. Cuma mayoritas bangsa Melayu, bangsa kita ini masuk Islam kira-kira 600 tahun kemudian, abad ke-7 Hijriah. Mengapa abad ke-7 Hijriah? Kerajaan-kerajaan Islam berjalan di Nusantara ini sejak abad ke-7 dan abad-abad berikutnya, hingga mayoritas bangsa Melayu ini menjadi umat Islam, menjadi pengikut agama Islam. Seandainya setelah itu kita tidak kedatangan tamu yang tak diundang. Siapa tamu yang tak diundang? Portugis, Spanyol, Belanda. Menjawab orang-orang ini tidak datang, mungkin semua Islam bangsa kita ini. Karena yang tidak Islam tinggal sedikit, kira-kira tinggal 7% atau berapa. Sebagian bangsa kita yang belum masuk Islam waktu itu ya, sebagian di Medan orang-orang Batak. Kemudian orang-orang suku Minahasa di mana itu yang belum Islam. Sebagian orang-orang Maluku. Nah, oleh Portugis, kemudian oleh Spanyol, oleh Belanda, orang-orang yang belum Islam ini dikristenkan. Coba ini sudah takdir Allah. Ada yang berbeda agama dengan kita. Dan ini termasuk rahmat Allah bagi bangsa kita. Termasuk karunia Allah kepada bangsa kita. Bangsa kita ini sejak dulu mazhabnya harus sunnah wal jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Itu bangsa kita. Di dalam akidah mazhabnya Asy'ari. Di dalam tasawuf mazhabnya Junayd al-Baghdadi. Thariqahnya bermacam-macam. Ada yang thariqah Qadiriyah Syekh Qadir Jilani. Ada yang Syadzaliyah Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ada yang thariqahnya Naqsyabandiyah. Ada yang thariqahnya Syafariyah dan thariqah-thariqah yang lain. Itu bangsa kita. Jadi memang bangsa kita ini sejak awal adalah Islam harus sunnah wal jamaah. Dan ini perlu kita jaga, perlu kita pertahankan akidah harus sunnah wal jamaah. Kalau ada sebagian saudara-saudara kita yang keluar dari akidah harus sunnah wal jamaah, kita ajak kembali kepada keluarga besar akidah bangsa kita, yaitu akidah harus sunnah wal jamaah. Nah, akidah-akidah yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kita ini ada berapa? Kalau yang besar-besar ada apa? Yang pertama Wahabi atau Salafi ini paling besar, paling banyak. Ya sebenarnya tidak banyak anak lah. Cuma hampir di setiap titik di Indonesia orang ini selalu ada. Lalu yang kedua Syiah. Syiah ini ada tapi lebih sedikit lagi. Dan biasanya Syiah ini ada di daerah-daerah yang ada perkampungan Arab, terutama kalangan para kafir. Ini sebagian ada yang Syiah. Lalu yang modern Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini juga marak di negara kita, terutama di kota-kota besar. Kalau di Sumatera, Hizbut Tahrir ini yang signifikan, yang luar biasa keberadaannya itu di Medan dan Pekanbaru. Yang keempat adalah Libra.
liberal ini juga banyak di mana-mana, terutama di dunia kampus, di perguruan-perguruan tinggi Islam. Liberal. Ini tantangan yang besar. Artinya dikatakan besar, empat kelompok ini selalu tampil di media. Mereka ini punya ustaz-ustaz, ya. Ada yang punya doktor, ada yang punya profesor, ada yang punya masjid, ada yang punya lembaga pendidikan, ada yang punya perguruan tinggi. Ini dan disebut tahlil sepertinya masjid belum punya. Cuma mereka ada di kampus-kampus. Kalau Syiah dan Wahabi ini sudah punya. Kalau liberal memang gak punya masjid. Mereka gak mau sama masjid. Ini empat aliran yang berkembang dan ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita tahu. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tentang akidah, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat suatu rumusan yang disebut dengan aqidul khamsi. Aqidul khamsi itu artinya akidah 50. Tausifat 50. Saya menulis buku berjudul Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50. Nanti saya hadiahkan kepada panitia. Mungkin satu atau berapa akan tawarkan sedikit. Nanti yang ingin mendapat buku ini secara gratis bisa ke Jawa ke rumah saya. Saya kasih gratis. Soalnya kalau dikirim ke sini ada pos kirimnya. Agak mahal. Ya. Datang ke rumah, saya kasih gratis dan buku yang lain, tapi jangan lupa oleh-olehnya. Nah, sifat 50, akidah 50 ini artinya apa? 50 ini dibagi-bagi. Yang 41 itu sifat-sifat Allah. Yang 9 adalah sifat-sifat para rasul dan para nabi. Yang 41 dirinci lagi. 40 itu artinya 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat najis bagi Allah. Itu yang 50. Yang 41. Yang 9 dibagi lagi. 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat najis bagi para rasul. Ini 50 sifat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan konsekuensi dari judul di belakang yaitu takwil. Ini kalau diterangkan semua insya Allah kira-kira perlu waktu 2 hari 2 malam. Karena kita ini waktunya sampai isya, nanti isya kita beri surat isya. Setelah itu kita ini tanya jawab, maka saya akan menjelaskan pendek-pendek. Sebagian kita mengingatkan kembali kepada akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita membicarakan, menguraikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita baca bersama-sama sifat 20. Masih ingat kan pelajaran di kampung dulu masih kecil? Bismillahirrahmanirrahim. Wujud dalam kental ya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
kiai tanya pada saya, Ustaz, apa? Kenapa sifat wajib bagi Allah itu buang wudu? Saya tanya balik pada beliau, sampean minta berapa? Bukan, saya bukan minta berapa begitu. Kenapa buang wudu? Bukan 18, 17, 21, oh berapa lah? Apa nanti biar apa dibuat 20 biar lagunya pas kalau dinyanyikan? Karena coba ya, yang 20 tadi kita kurangi 1 atau tambah lagi, pasti lagunya rusak. Nanti kiranya lebih dulu lagunya daripada sifat 20, padahal lagu itu diimutkan pada 20 itu. Bukan itu. Itu yang gak harus sunnah wal jamaah. Yang Wahabi beda lagi, protes pada sifat 20. Tahun 2015 saya menyampaikan kuliah umum di Malaysia, di perguruan tinggi. Ada orang tanya, Pak Kiai, sifat 20 itu bukan dari sunnah. Dari mana? Itu dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang, kalau ahli filsafat Yunani berkaitan dengan sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau orang Wahabi menolak sifat 20, ingkar terhadap sifat 20, berarti kafir. Mengapa tidak beriman wujudnya Allah? Kafir apakah kafir? Wujud itu kan ada. Tidak beriman bahwa Allah ada, kafir apakah kafir? Tidak beriman tidaknya Allah. Hati-hati, jangan bilang itu dari filsafat. Karena kalau tidak beriman pada salah satunya, kafir. Nah, sebenarnya mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Yang pertama, sifat 20 itu tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Yang namanya kenal, kita kalau kenal pada orang, orang Melayu, orang Riau ini ada yang sekarang nasional, Ustaz Abdul Somad. Tahu orangnya, tahu profesinya, tempat tinggalnya di mana? Pekanbaru apa? Nah, Pekanbaru ya. Jadi tahu orangnya, tahu fisiknya, mungkin suaranya, umurnya berapa? Itu kalau kenal berapa? Kalau kenal kepada Allah, di dunia kita nggak bisa melihat Allah. Sementara kita wajib kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu adalah sifat 20. Ini yang pertama, kenal kepada Allah melalui sifat 20. Yang pertama. Yang kedua, mengapa sifat 20? Kok tidak lebih dan tidak kurang? Yang kedua, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam upaya makrifat atau mengenal kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia tidak mampu. Jadi kata para ulama, 20 ini batas kemampuan akal. Lebih dari 20 kita tidak mampu. Kita ini jarangkan kepada Allah, kepada sesama manusia, kawan yang sudah akrab dengan kita, kadang kita tidak kenal sepenuhnya. Contoh, saya kalau ngisi acara ibu-ibu muslimah di Jawa, saya tanya begini, ibu-ibu sudah kenal saya atau enggak? Kenapa ini? Saya tanya lagi, kira-kira saya enggak kawin apa belum? Oh, sudah katanya. Tanya lagi, kira-kira saya kawin berapa kali? Karena yang jawab, loh kenapa tak jawab? Nanti dibilang satu, ternyata dua. Dibilang dua, ternyata tiga. Kadang-kadang kita ini punya kawan, gak bilang-bilang, gak taunya istrinya sudah dua. Tanya seperti itu. Ini artinya apa? Pengenalan kita, kemampuan kita mengenal kawan kita itu terbatas. Apalagi kepada Allah. Nah, akal manusia kemampuannya makrifat kepada Allah hanya 20, lebih 20 kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat 20 ini juga meresiko
respon penyimpangan, penyelewengan, aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan kelompok-kelompok lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 ini kalau kita pikir secara sederhana merupakan jawaban terhadap soal-soal yang berdasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti yang ditanya apa? Siapa? Dari mana asalmu? Umur berapa sekarang? Kerja apa sekarang? Di mana tempat tinggal? Biasanya kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu. Di mana dalam sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah? Mau tidur baca Quran, bangun tidur baca Quran, bukan langsung dari handphone bangun tidur. Kalau anak-anak muda, apalagi baru punya handphone, mau tidur tuh handphone terus, lupa. Bangun tidur bingung cari HP lagi. Nanti mau masuk kamar mandi baca Quran, keluar baca Quran, mau keluar rumah baca Quran, mau semuanya kita ini beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, karena kita senantiasa selalu beribadah kepada Allah, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifatku. Allah itu wajib wujud. Allah itu wajib adanya. Jadi wujudnya Allah itu wajib. Karena wujudnya Allah, adanya Allah itu wajib, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah, yaitu sifat ada, sifat tiada, ini wujud. Ini masalah sifat wujud ya. Dan ini dalil-dalil sifat wujud ini perlu kita tanamkan sama anak-anak kita, adik-adik kita. Mengapa? Kalau anak-anak kita tidak kuat dalil wujudnya Allah, lulus SMA, aliyah, masuk perguruan tinggi Islam di Jakarta, di Jogja, Semarang, Surabaya, ketemu dengan dosen-dosen yang liberal, yang terpengaruh dengan komunis, kawan-kawannya yang liberal, akhirnya diajak melakukan wujudnya Allah. Na'udzubillah min. Makanya oleh para ulama dalil wujudnya Allah diterangkan banyak sekali di dalam kitab-kitab akidah. Biasanya di dalam kitab-kitab akidah yang dijadikan dalil wujudnya Allah adalah wujudnya alam. Apa dalil wujudnya Allah? Adanya alam. Alam itu artinya selain Allah. Loh kok bisa alam ini menjadi dalil wujudnya Allah? Karena alam itu perkara yang baru. Apa buktinya baru? Alam ini selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Buktinya kita. Kita ini kan berubah dari kecil, besar-besar ya, sampai umur 30 semakin kuat, 40 ke atas mulai berkurang. Giginya mulai bolong satu persatu, lepas satu persatu. Kemudian rambutnya mulai putih. Ini kan berubah. Asalnya tak ada lalu ada, dan akan tidak ada lagi. Jadi kita ini asalnya tak ada, dan alam di sekitar kita juga berubah. Oh berarti ini asalnya tidak ada lalu ada. Sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang mencipta. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan pastilah Allah. Mengapa ada yang menciptakan? Alam itu gak bisa terjadi sendiri. Mengapa? Kita ini kan bagian dari alam. Manusia ini menciptakan dirinya sendiri gak bisa. Dan manusia mempertahankan keberadaannya juga tidak bisa. Kita ini setelah mencapai usia yang paling tua, usia 35, menjaga fisik kita agar tetap kuat seperti itu gak bisa. Pasti berubah. Berarti semua yang ada ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Dan yang menciptakan dan mengatur gak boleh sama dengan kita. Sama-sama makhluk.
Adam pun ada. Nabi Adam ada karena diciptakan oleh Allah. Jadi kita ini wujudnya karena sebab, sebab orang tua. Sedangkan Nabi Adam wujudnya karena ilah, yaitu karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah gak bisa ditanyakan kenapa Allah itu ada, ya Allah memang ada dan Allah wajib berwujud. Ini yang pertama, sifat wujud. Ini penting, sifat wujud. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu memang wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Itu wujudnya Allah. Kalau selain Allah ada permulaannya, makanya di KTP, KTP kita disebutkan namanya Petrus Rambi, ada tanggal lahirnya. Ada tanggal lahirnya. Kalau Allah gak ada tanggal lahirnya, lam yalid walam. Karena Allah wajib bersifat tidak, wujudnya tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari tidak mustahil bagi Allah. Ini pertanyaan yang kedua. Nanti oleh para ulama dari sifat tidak dijelaskan. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan tidak sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah Allah itu maha kekal, maha abadi. Wujudnya tidak berkesudahan, wujud terus. Kalau kita tidak apa-apa, karena tidak apa-apa, ya matinya, meninggalnya. Kalau anak kita ini, anak cucu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti dirayakan acara haul. Ada apa? Ini haul almarhum kakek saya. Oh, berarti sudah meninggal. Kalau Tuhan tidak ada meninggalnya, makanya pokok. Karena Allah wajib bersifat pokok, kebalikan dari pokok yaitu fana, usah, mustahil bagi. Ini ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam dan bakok seperti apa? Kita ini kalau dibicarakan tentang sesuatu, ditawarkan mobil, ditawarkan rumah, ditawarkan istri, ditawarkan menantu, pasti tanya seperti apa ya? Kan begitu. Kita berbicara apa? Pasti pikiran seperti apa Allah? Jawabnya adalah muhalafatu bila ada. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang kamu. Allah tidak serupa dan tidak sama dengan perkara yang kamu. Semua yang ada di alam jagat raya ini selain Allah adalah perkara kamu. Allah tak serupa dengan siapapun dan apapun di antara perkara yang kamu. Mengapa Allah tidak serupa? Kalau Allah serupa dengan perkara yang kamu, berarti Allah juga tahu. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Sedangkan selain Allah ada permulaannya. Berarti Allah itu tidak sama dan tidak serupa dengan perkara yang tahu. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Karena itu kata para ulama, kullu ma khatar bi balin fa Allahu bi khilafi dhati. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah enggak sama dengan itu. Ada orang membayangkan Allah, Allah enggak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan apa yang kita pikirkan, bahkan lebih hebat daripada yang kita pikirkan. Allah mampu. Mengapa? Karena pikiran kita hasil ciptaan pikiran kita. Allah bukan ciptaan pikiran kita, justru kita dan pikiran kita adalah ciptaan Allah. Manusia itu berpikir. Manusia itu berpikir tentang apapun tidak akan terlepas dari apa yang pernah dia tahu, pernah dia lihat. Ini sudah masuk waktu isya, kita klik surat isya ya. Nanti
habis sholat isya kita teruskan. Yang ada pertanyaan bisa ditulis. Kalau ada masalah